Tak perlu krim atau obat mahal, inilah cara menghilangkan flek hitam di wajah secara alami dengan hasil yang sangat meyakinkan. Secara kesehatan, munculnya flek hitam pada wajah memang tidak berbahaya. Akan tetapi, itu dapat membuat wajah terlihat kusam, tidak segar, dan sangat mengganggu penampilan. Karena itu wajar jika cara menghilangkan flek hitam di wajah menjadi topik yang dicari banyak orang. Tidak hanya wanita, kaum Adam juga membutuhkannya. Tapi sayangnya, tips-tips yang dibahas biasanya merekomendasikan krim dan obat-obatan penghilang flek hitam dengan biaya mahal dan menyebabkan ketergantungan. Namun tak usah khawatir, karena dalam video ini kami akan membagikan 5 tips cara menghilangkan flek hitam pada wajah secara alami tanpa menggunakan krim dan obat-obatan berharga mahal, namun dengan hasil yang menjanjikan. Tapi sebelumnya, bantu channel Kronos Media berkembang dengan cara like dan subscribe. Pertama, hidrasi kulit. Salah satu penyebab kulit menghitam adalah kulit yang kering karena mengalami dehidrasi. Mulai dehidrasi ringan maupun sedang. Karena itu memenuhi kebutuhan minum air mineral 2-3 liter per hari menjadi sangat penting. Air mineral yang tercukupi akan membuat kulit menjadi elastis, kenyal, dan lembab. Dan secara bertahap, ini dapat menyamarkan flek hitam yang ada di wajah. Kedua, tidur berkualitas. Kurang tidur sangat buruk bagi kesehatan, termasuk kesehatan kulit wajah. Tapi tidur 8 jam sehari saja tidak cukup. Durasi waktu 8 jam sehari harus dilakukan pada saat yang tepat, yaitu jam 10 malam hingga pagi hari. Jadi, meski durasi tidur Anda sudah 8 jam sehari, jika itu baru dilakukan larut malam atau dini hari, maka tidur Anda bukan tidur dengan kualitas yang baik. Ketiga, stop gula. Selain menyebabkan obesitas dan diabetes, gula yang tinggi dalam tubuh juga merusak kolagen yang berada di bawah lapisan kulit. Gula juga menghisap hampir seluruh air dari sel-sel kulit sehingga lapisan kulit terluar Anda terlihat kering, keriput, kekurangan nutrisi dan menghitam. Keempat, kontrol karbohidrat. Tidak semua gula rasanya manis. Ya, itu adalah kalimat yang tepat untuk menggambarkan bahwa karbohidrat seperti nasi, tepung, dan mie yang rasanya tidak manis itu sejatinya adalah gula. Sama seperti gula pasir, mengontrol konsumsi nasi, tepung, dan mie serta makanan berbahan terigu lainnya akan sangat bermanfaat untuk kesehatan kulit wajah Anda. Kelima, black seed oil. Ada banyak ramuan herbal yang bagus untuk menyamarkan flek hitam di wajah. Tapi dari semuanya, penggunaan black seed oil atau minyak habatus sauda adalah yang paling efektif. Oleskan minyak habatus sauda pada wajah, dan pijat-pijat ringan area wajah sebelum Anda tidur. Lakukan ini secara rutin dalam 30 hari, maka Anda akan melihat khasiat yang luar biasa. Nah itulah 5 tips menghilangkan flek hitam di wajah secara alami tanpa krim dan obat-obatan mahal yang bisa langsung Anda praktekkan. Share video ini agar semakin banyak orang mendapatkan manfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya.